Yo 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 yo, what's up gang? Welcome to my blowing. Blow 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 blowing. Oke, untuk video kali ini kita membahas tentang cara mendapatkan 10 skin epic secara gratis di event skin epic tahap 4. Oke. Nah, bagaimana cara dapatkan skinnya untuk menjalankan misi untuk dapatkan tiketnya ya, sobat sobat pen. Oke. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga ke teman-teman subscribe lainnya. Dan jangan lupa juga aktifin notifikasi untuk video terupdate-nya. Baiklah, tanpa basa-basi, kita harus ke cara dapatkan skinnya Epic 10 secara gratis. Let's go! Nah, namanya adalah giveaway skin epic tahap 4 ya. Sebelum mendapatkan skin epicnya, alangkah baiknya kita harus menjalankan misinya ya, untuk dapatkan tiketnya ya, sobat sobat men. Oke. Nah, yang pertama adalah login ke dalam game akan mendapatkan bronze box 3 kali. Selanjutnya, selesaikan satu pertandingan akan mendapatkan bronze box 3 kali. Selanjutnya, selesaikan 2 pertandingan akan mendapatkan 2 bronze box. 3 ya, oke. Selanjutnya, selesaikan 3 pertandingan akan mendapatkan bronze box 5 kali. Jadi untuk misi tiap harinya berapa ini? Jalan hari Jumat ya, berarti ada 16 hari ya. 16 dikali berapa ya, guys ya? 9 tambah 5, 14. 14 kali 16 itu berapa, guys ya? Bisa dihitung sendiri ya. Sobat, sobat men. Oke. Ada berapa kita kali 5 dulu ya. 14 kali 6 itu berapa ya? 4. 4 ya. 4 84. Ya 84 ya, 84 terus sama 14 ya. Berarti sekitar 100 224 tiket bronze box ya, sobat sobat men. Oke. Nah, untuk loginnya adalah yang pertama adalah login selama 3 hari akan mendapatkan 10 bronze box. Selanjutnya, login selama 5 hari akan mendapatkan 10 bronze box. Selanjutnya, login selama 8 hari akan mendapatkan 15 bronze box. Selanjutnya, login selama 10 hari akan mendapatkan 30 bronze box. Selanjutnya, login selama 12 hari akan mendapatkan 40 bronze box. Login selama 14 hari akan mendapatkan 45 bronze box. Ini kayaknya kalau kita login saja itu dapatnya lebih banyak ya, sobat sobat men. Oke, daripada yang quest hariannya ya. Quest hariannya itu hanyalah bonus dari tiket bronze box. Oke. Dan untuk total loginnya selama 2 minggu itu dihitung ya, dari 20 35 65 ya, 65 65 105 105. Wow, 150 ya. Berarti totalnya kurang lebih 300 tiket bronze box. Wow, amazing sekali ya. Ini masih sisa banyak ya. Wow, amazing. Oke, oke, oke. Nah, untuk penukaran hadiahnya 200 penukaran bronze box akan mendapatkan 10 skin epic eksklusif. Wow, messy sekali ya. Ada Dragon Tamer, ada Saber, ada epicnya Nana, ada Freya, ada Grog, dan masih banyak lagi ya, sobat sobat men. Oke. Selanjutnya 10 penukaran bronze box akan mendapatkan SP level ditukar selama 3 kali. Selanjutnya, 10 penukaran bronze box akan mendapatkan SP battle point ditukar selama 3 kali. Selanjutnya, 10 bronze box akan mendapatkan box skin epic secara trial ditukar selama 5 kali.
Selanjutnya 5 penukaran akan mendapatkan 1 medal. Ini bisa ditukar selama 10 kali. Selanjutnya 2 penukaran akan mendapatkan Hero Fragment, ditukar selama 5 kali. 1 penukaran nanti ini dapatnya Hero Trial Box ya, berarti tukar selama 40 kali. Wow, mesti sekali ya. Kapan lagi ya Muntun ngadain skin gratis lagi ya? Kalau bisa Muntun itu tiap bulan ngadain skin gratis terus, supaya apa? Player Mobile Legend itu biar betah mainnya, tidak pindah ke game sebelah ya, sobat Superman. Oke. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga terhibur, semoga terinspirasi bagi kita semua ya, sobat Superman. Oke. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya, di cara mendapatkan 10 skin epic secara gratis di tahap 4 bersama Octavian Mindblowing. See you. Bye bye.